Sama Lesti enggak jadi. Sama Putri enggak jadi. Enggak jadi. Lah jadi bagaimana sih kisah hidup lu? Kenapa lu tuh ditikung terus? Apakah lu nya kurang agresif? Astagfirullah. Atau lu nya malu-malu kucing atau bagaimana saat mau menyatakan cinta itu? Sebenarnya ini gimana ya, A? Jadi semuanya itu udah jalannya gitu loh, A. Tapi dulu sama Lesti pernah menyatakan cinta enggak? Waktu dulu. Waktu dulu pernah. Pernah tapi ditolak. Pernah. Maksudnya kayak digantung gitu. Aduh. tapi kan itu kembali hak Lestinya juga. Iya juga sih. Kalau sama Putri? Kalau sama Putri sih, kalau sama Putri ini kita hanya sebagai partner kerja, teman kerja aja. Jadi kalau sama Lesti dulu sempat mengutarakan tapi digantung. Iya, digantung. Oh. Tapi itu kembali hak Lestinya lagi. Aduh, jemuran gitu. Kali ya digantung. Aduh. Oke, sekarang kita punya gini. Sesuatu buat hari nih. Iya. Tolong diceritakan tentang foto ini. Deskripsikan. Coba. Deskripsikan. Kita lihat. Nah, bagaimana sosok orang ini di mata kamu? Meskipun maaf ya, sekarang kan dia memang sudah berkeluarga. Iya, betul. Tapi kan boleh dong kalau mau deskripsikan. Lesti sosok wanita yang luar biasa, yang menjadi inspirasi Hari dalam berkarir di dunia dangdut. Ya, jadi salah satu acuan Hari untuk berkarir di dunia dangdut. Ini tipe kamu nggak kalau sebagai wanita? Iya. Iya? Iya, karena dia pejuang keluarga. Wow. Jadi kamu tuh tipenya apakah dilihat dari paras, dari fisik, atau dari? Dari attitude-nya, terus dari cara dia sayang sama orang tuanya, gitu. Jadi kamu suka sama perempuan yang pekerja keras? Betul. Nah ini pekerjanya keras. Ini pekerja keras juga ini. Ini angkat batu, angkat jemuran. Jadi kuli bangunan bisa. Jadi apa juga disakitin juga bisa, ditipu juga bisa. Empok. Oh, iya. Kalau itu bukan pekerja keras. Tapi. Dong. Ya sapo jalan hidup emang kayak gitu. Emang begitu, kalau kita gak nyebur gak bakal jadi betul. Sukses. Betul. Kan? Ya tapi gak ketipu gak dua kali juga kali ketipu. Kalau itu namanya apa? Dong. Ya ampun. Ya. Coba kita lihat Oke, next yang berikutnya. Nih. Putri. Putri juga sama, anaknya baik, pinter, cerdas, pejuang, sayang sama keluarga juga, terus anaknya hebat. Udah dilamar loh. Iya, udah dilamar. Udah siap menikah. Ini adik aku, lebih ke adik aku sih. Oh, jadi kamu sama dia adik? Iya. Tapi kamu melihat dia sama calon suami yang sekarang bagaimana? Apalagi katanya kan udah dilamar ya. Dilamar. Kayak 2 miliar loh. Wah, pengusaha batu. Iya. Batu ginjal. Batu nisan. Batu ginjal. Penyakit dong. Allah. Itu salah satu cita-cita Putri. Dia memang pengen jadi sama pengusaha. Iya, jadi terkabul ya. Iya, jadi terkabul. Jadi Hari turut senang, turut bahagia melihat salah satu adik Putri. Adik Hari bahagia dan sesuai dengan keinginannya. Semoga dia selalu bahagia nanti sampai hari hanya. Jadi kamu bagaimana wanita-wanita yang kamu suka bahagia? Terus kamu kapan bahagianya? Hari bahagia tiap hari. Harus tapi bahagia. Sekarang udah ada yang dekat sama kamu atau kamu masih? Sekarang belum. Beneran. Kalau gitu sekarang kita mau tanya lebih dalam lagi. Benar. Tapi ada satu alat yang memang bisa mendeteksi kebohongan dan kejujuran. Astagfirullah. Beneran gak sih ini? Iya. Beneran. Dan ini alat ini tidak bisa digunakan oleh Raffi Ahmad karena takutnya error. Ini kayak pengering kuku gitu. Pengering kuku? Oh ituan ya. Jadi taruh di paha kamu aja. Paha. Masukin. Saya nyalain ya. Nanti kalau misalnya memang kamu jawabannya agak bohong, dia akan meledak. Enggak nyetrum. Oh beneran? Nanti akan ada listrik. Masa sih beneran? Iya. Enggak. Kita lihat dulu artikel ini yang harus kamu klarifikasi. Pernah nembak Lesti Kejora sebelum ditikung Rizky Billar. Hari Lida semua masalah pasti akan berlalu. Benar. Iya? Benar. Benar kamu pernah menembak? Benar. Berapa kali? Berapa kali ya? Dua kali atau sekali. Lewat telepon ketemu atau? Lewat atau langsung? Chat juga, ketemu juga ada. Wah, berarti gentleman juga dia ya? Kita lihat, apakah dia bohong? Benar, true. Bener. Tuh. Ijo. Benar. Kalau ijo, berarti true.